Pemirsa. Ya pemirsa, kali ini kita jalan-jalan di seputar tempat-tempat wisata yang ada di Kecamatan Sidamani. Ya pemirsa, tentunya tahu gimana itu destinasi wisata Bah Damanik dan Sungai Simatoting. Nah, bagi pemirsa yang ingin mencari suasana baru untuk tempat berlibur atau berwisata, khususnya di Kecamatan Sidamani, nah, tepat di tempat saya ini, yaitu Jumalombang. Jumalombang merupakan tempat wisata yang direkomendasi. Tepatnya pas bersebelahan dengan Bah Damanik, yaitu di lingkungan tempat Kelurahan Sarimatondang, Kecamatan Sidamani, Kabupaten Simalungun. Nah, pemirsa, mau tahu seperti apa tempat ini dan seperti apa atau apa saja yang disuguhkan di lokasi ini? Yuk, ikuti kita. Bisa disuguhkan dengan banyaknya tempat-tempat atau rest area atau tempat-tempat istirahat seperti joglo. Bahkan pemirsa juga akan disuguhkan dengan pemandangan-pemandangan yang dari ketinggian setelah dari pintu masuk. Nah, pemirsa juga ingin bermandi atau ingin bersama keluarga mandi-mandi. Nah, Jumalombang ini menyediakan tempat kolam untuk berenang. Bervariasi, mulai dari tingkatan anak sampai dengan orang dewasa. Dan ada yang unik pemirsa, kolam Jumalombang ini disuguhkan nanti dengan ada wahana seperti flying fox, yang mana nanti pemirsa ingin bermain flying fox dan jatuhnya tepat di atas kolam itu. Yuk pemirsa, ikuti kita. Kita akan mengajak pemirsa ke salah satu di sini tempat yang direkomendasikan, yaitu Taman Hobbit atau Taman Kelinci. Dan bagi anak-anak yang ingin kemari, ini merupakan salah satu sarana untuk outbound. Yuk pemirsa, penasaran? Ikuti kita. Ya pemirsa, tadi kita sudah keliling dari beberapa spot yang ada. Nah pemirsa, ketika kalian ingin beristirahat, nah Jumalombang ini juga menyediakan tempat-tempat istirahat seperti joglo semacam ini. Nah, bagi pemirsa ingin membawa pasangan atau keluarga, cocok di sini dan langsung melihat pemandangan dari atas ketinggian. Pasti lokasi saya. Thank you.
Palembang ini juga menyediakan tempat-tempat atau background spot-spot untuk sebuah foto berdiri saat ini yang bisa. Pemirsa, seperti yang saya katakan tadi, di sini ada Taman Hobbit atau Taman Kelincinya. Nah, kebetulan itu ada. Kita akan coba menangkapnya, bisa atau tidak, liar atau jinak. Yuk, pemirsa. Ya, pemirsa, ternyata susah pemirsa. Liar juga sih, tapi mungkin dengan yang si pemiliknya mungkin bisa jinak, pemirsa. Kita coba lagi, pemirsa. Yuk. Langsung berinteraksi dengan kelinci seperti ini pemirsa. Wah, pengalaman saya seumur hidup baru kali ini megang kelinci. Ternyata lembut pemirsa. Ya pemirsa, kebetulan saya saat ini sudah bersama dengan pengelola dari Juma Lombang ini. Untuk itu penasaran kan, kita tanya-tanya langsung aja yuk. Ya Pak Roy ya? Iya Bapak, Pak Roy Sidabalok? Iya Bapak Roy Sidabalok. Iya Pak, wisata ini sudah lama ya Pak ya? Kalau ini dibuka atau mulai dikelola? Tujuh tahunan. Jadi tamu-tamu yang kemari itu dari mana aja Pak? Kalau sejauh ini masih di sekitar sini aja. Sidamani, sekitarnya lah, pemakam Sidamani. Yang pasti Simalungun gitu ya? Bisa dibilang Simalungun, tapi aja. Kita belum, kayaknya belum terjual sampai keluar. Karena kita kan masih kolam renang ya. Jadi kolam renangnya pun cukup sederhana. Mungkin di luar sana banyak kolam renang yang sudah modern. Iya. Permainan juga udah bagus juga. Tapi ada yang menarik di sini Pak. Selain tadi kita bilang ini kolam renang, nah di sini juga tadi kita lihat banyaknya taman-taman. Nah ini sangat merekomendasi sebenarnya Pak. Jadi sebenarnya Pak, dari lokasi ini sendiri, apa keunggulan yang bisa Bapak tawarkan? Kalau sejauh ini mulai saya bangun, dulu ini saya tawarkan yang memang khusus untuk anak-anak gitu. Ya. Bangsa pasar itu anak-anak. Ya. Terus kita buat permainan, ya. Permainan air. ini pasarnya kan untuk anak-anak.
Jadi kita buat ada permainan. Tadi mungkin lihat di situ ya ada. Iya. Kalau aku bilangnya luncur jebur, mungkin namanya semacam flying fox gitu. Iya, ya. Flying fox jatuh ke air. Iya. Yang unik kalau kulihat jatuh ke air. Yang kalau kulihat itu memang enggak ada. Gimana? Di tempat lain ya. Jauh ini yang Bapak. Iya. Itu pun kemarin karena memang selain ada pohon, ada bangunan gedung kita ya. Kalau ya. Tarik sling kayaknya lumayan gitu, enggak butuh banyak modal, tapi sudah bisa ada satu permainan yang kita anggap cukup menarik. Oh, itu ya. Dan sejauh ini ya itu juga yang jadi daya tarik di tempat ini gitu. Selain itu kita juga lagi menata tempat-tempat selfie untuk orang foto atau tempat-tempat orang bisa melihat satu keunikan gitulah. Dan itu. tadi Pak, ini seperti kita lihat tadi ini lokasi Taman Kelinci. Iya, bisa Bapak jelaskan gimana sebenarnya ini? Iya, di samping ada pemandian, kita tawarkan juga Taman Kelinci ini. Iya. Ya, semua sih lebih ke daya tarik ya. Iya. Terus memfasilitasi masyarakat sekitar untuk bisa bermain, khususnya untuk daerah Sidamanik ini kan termasuk hiburan tuh masih kurang banyak. Iya. Mungkin ada orang tua di luar sana mau bawa anak-anak itu refresh gitu ya, untuk kalangan anak-anak itu masih agak bingung. Bawa ke danau, resiko, masalah ombak. Jadi kita tawarkan di sini, sama dengan Taman Kelincinya tadi. Kita juga di sana punya kolam yang khusus untuk anak-anak. Mulai bisa berjalan lah, yang kecil sampai yang dewasa. Ada ukuran 60 cm, ada 80 cm, sampai yang kolam pasir itu, yang lantainya pasir. Ya. Karena di kolam permainan itu tingginya 160 cm. Iya, tapi untuk Taman Kelinci tadi itu, ya itu untuk pilihan lain juga lah bagi masyarakat sekitar sini untuk bisa bermain. Iya. Pak, sejauh ini ada kendala-kendala gitu dalam tamu yang datang atau program-program ke depan? Kalau kendala sih, kita dari awal niatnya ini membangunnya pelan-pelan. Kalau dibilang kendala nggak gitu banyak. Kita sadar tempat kita masih seperti ini. Ya pengunjungnya juga ya masih sekitar sini. Harapan kita ke depan bagaimana kita bisa mengambil pengunjung dari luar lah. Dari luar ya. Ini bisa menjual sampai keluar. Memang itu belum. Tapi ke depan kita punya konsep-konsep yang mungkin 2021 ini sudah bisa kita jalankan. Tapi sebenarnya sudah cukup menarik loh Pak ini tempat ini. Dengan tadi kita sudah keliling sampai ke dari atas ketinggian kita bisa melihat view yang ada. Kemudian tadi ada tempat sewa foto. Kemudian ini rekomendasi untuk keluarga-keluarga khususnya anak ya, Taman Kelinci ini. Nah saya rasa sudah cukup bagus sebenarnya Pak. Kalau kami, harapan kami seperti itu. Cuman melihat antusiasme masyarakat juga. Iya. Itu tadi tempat kita ini belum menjual keluar. Sementara pasar yang banyak itu kan di luar. Pasar sekitar sini, Sidamanik sekitarnya ini kan mungkin minat masyarakat juga kurang begitu tinggi juga untuk atau belum banyak yang mengetahui lokasi ini kira. Mungkin juga. Mungkin ya. Karena kan animonya masyarakat bahkan sudah sampai ke tingkat internasional dengan terbuktinya banyak tamu-tamu dari Kanada, Malaysia pada saat itu ke Simatauting dan Bahdam. Nah, di sini kan Pak, Sidamanik. Kan, iya. Kecamatan Sidamanik ini kan potensi objek wisata, termasuk objek wisata, banyak objek wisata di sini kan gitu. Iya. Nah mungkin kemungkinannya Pak ya, kurang banyak yang mengetahui lokasi ini mungkin gitu Pak. Kemungkinan seperti itu juga, memang sih daya tarik kita selaku kolam, pemandian dengan pemandian alam tadi itu, kebetulan kita juga langsung berdampingan. Itu pasti memang agak sulit. Ada kendala juga memang seperti itu. Dalam arti, seperti yang dari awal kita bilang tadi, kalau untuk kolam renang itu, di luar sana banyak yang sudah bagus. Sementara pas berdekatan itu, ada pemandian atau tempat wisata yang memang alam. Yang ditawarkan itu juga sama, pemandian gitu. Tempat orang mandi. Sementara kalau untuk kualitas, namanya alam kan. Iya. Nah, jadi orang lebih banyak memilih ke alam itu daripada yang buatan. Iya, itulah tantangan kita, bagaimana kita bisa juga bisa ikut mengambil minat dari pengunjung-pengunjung tadi untuk sampai ke tempat kita. Yang pasti Bapak tidak merubah konsep alam ini ya Pak ya, tetap seperti alam gitu ya Pak ya. Iya, sejauh ini kita berusaha terus membuat alamnya nggak hilang ya.
Tapi memang bangunan-bangunan pendukung lainnya, pendukung seperti semen itu memang harus masuk juga. Karena kalau semua kita buat konsepnya alam, kita bangun dari alam seperti kayu, itu umurnya kan nggak panjang. Jadi itu sudah kita lakukan dulu. Berapa tahun kemudian ya habis. Oke Pak, ini by the way, harapan ke depan seperti apa sih untuk wisata, lokasi wisata ini? Ya kalau kita sebenarnya berharap apa ya? Saling aja ya? Ya kalau bisa saling mendukung lah, bersama pelaku wisata di sekitar Sidamani, biar bisa saling mengangkat ya, saling mendongkrak kemajuan bersama. Jadi, kalau harapan kami ke depan memang ada beberapa konsep yang akan kita buat. Ya, ya. Yang mungkin nanti itu setelah jadi bisa jadi minat masyarakat lah untuk itu. Ya. Sudah kita siapkan memang. Ya. Terima kasih Pak bincang-bincangnya. Ya, ya pemirsa, demikianlah perjalanan kita kali ini, tepatnya di Jumalombang ya Pak ya, di Jumalombang. Yang pasti tempatnya menarik pemirsa, apalagi untuk yang berpasangan dan juga keluarga, karena banyaknya wahana-wahana dan sangat direkomendasi untuk pemirsa. Untuk itu pemirsa, ikuti terus Mona Lisa TV dengan berbagai macam berita dan berbagai macam wahana-wahana yang atau hal-hal lain yang akan kami suguhkan. Demikian, terima kasih.